his left foot that can work for Indoliba's favor defensively. What's going to be interesting here is as this game progresses, this is where Messi loves to flip, not allowing the team in pink to get into rhythm. They told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5, and I've been working after work since last September. Inter Miami menang besar saat bertandang ke markas New England Revolution dalam lanjutan Major League Soccer MLS 2024. Pada laga yang berlangsung di Gillette Stadium pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat, Inter Miami sukses mengandaskan New England Revolution dengan skor telak 1-4. Lionel Messi lagi-lagi menunjukkan performa luar biasa bersama Inter Miami di ajang Major League Soccer MLS 2024. Messi sukses mengantarkan Inter Miami menang atas New England Revolution dengan skor meyakinkan 4-1. Dalam pertandingan tersebut, Inter Miami bertindak sebagai tim tamu dengan bertandang ke markas New England Revolution di Gillette Stadium. Inter Miami sempat kebobolan gol cepat pada menit pertama lewat aksi Thomas Chancellay memanfaatkan asis dari Charles Gill. It's possible, but it's been extremely difficult for other teams in Major League Soccer. Great run here from Chancellay. Chancellay is carried off his legs. What a dream start for the New England Revolution. Satu gol cepat dari New England Revolution pun ternyata membuat Inter Miami galak dan langsung membalas 4 gol. Hebatnya, dari 4 gol tersebut, Messi berkontribusi dalam 3 gol yang ada dengan rincian 2 gol dan 1 assist. As Messi. Gol pertama Messi lahir saat tim tamu menyamakan kedudukan pada menit ke-32 dengan memanfaatkan assist dari Robert Taylor. Messi kemudian kembali mencetak gol untuk Inter Miami dan berhasil membawa klubnya berbalik unggul pada menit ke-67. As Messi. La Pulga memanfaatkan asis dari mantan rekan setimnya saat masih di Barcelona, Sergio Busquets. A record-setting brace, the first player in MLS history with 5 straight matches with multiple goal contributions. It's 2-1. Usai mencetak gol, Inter Miami masih semangat dan Benjamin Cremaschi memperlebar jarak keunggulan mereka. Cremaschi sukses menggetarkan jala gawang tuan rumah pada menit ke-83. Lima menit kemudian, Messi menutup penampilan apiknya dengan memberikan assist untuk gol Luis Suarez.
Gak cuma itu aja, Lionel Messi juga sering menghibur penonton dengan skill ciamiknya di atas lapangan hijau. Busquets trying to find Messi behind. Robert stay. And then all it takes. Pemain asal Argentina itu bahkan sempat membuat dua pemain New England Revolution saling tabrak karena aksi jugglingnya. Messi sempat pamer skills dan kelincahannya dalam mengolah bola. Hal itu tentu saja membuat pemain lawan terpancing untuk menghentikan sang pemain. Namun, aksi pemain New England Revolution saat coba menghentikan Messi berujung fatal. Kedua pemain ini malah saling tabrak usai menghentikan La Pulga. Busquets trying to find Messi behind. Robert stays. And then all it takes is the one little run in behind. Taylor's in. Taylor. At Gillette Stadium. Update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.